Siang ini saya akan mengajak Anda mengunjungi salah satu situs arkeologi yang ada di Kabupaten Pangkep. Namanya itu adalah Sumpang Bita atau Leang Sumpang Bita. Leang ini tuh ada banyak sekali gambar. Situs ini seolah menunjukkan kepada kita bahwa mereka sedang melakukan pameran gambar untuk kita. Saksikan ya, ikuti terus perjalanan kami pada siang hari ini. Saya dulu membeli lampu di salah satu toko kamera di jalan Batu. Usaha di depan toko hobi. Ah ini dia, akhirnya buka. Harus naik ke atas. Di lampu yang ini RGB. Berapa tadi ini? 19 deh. Ini ada indikator tingkat terang gelapnya cahaya. Saya sudah membeli lampu dan saatnya siap untuk menuju ke Sumpang Bita Pangkep. Taman Bersejarah Sumpang Bita dan sekarang saya sedang berjalan menuju ke arah tangga 1000 yang ada di dalam. Tangga 1000 ini adalah jalan untuk menuju ke gua Bersejarah Sumpang Bita. Suasana hari ini cukup ramai oleh pengunjung. Saya akan langsung menuju ke situs Leang Sumpang Bita melewati anak tangga yang katanya jumlahnya ada 1000. Jadi ya lumayan dan pasti medannya ini pendakian. Kita akan mulai masuk melewati anak tangga. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang peduli akan kelestarian cagar budaya. Keringat sudah bercucuran, tetapi tangganya belum habis-habis. Di belakang ada, halo Abiu. Abiu kuat? Oke, lihat. Kuat, lihat kamera dong. Oke, berdua dengan bocil. Sepertinya yang di depan adalah shelter terakhir. Itu adalah guanya. Istirahat dulu. Ya. Harus istirahat dulu. Kasih ya, sudah. Kasih kering-keringat. Kasih hilang lelah. Baru kita masuk ke dalam. Oh.
sini kakak. Oke, maju. Ya. Wow. Anoa. Ya, ini Anoa dengan perut yang tambun dan di belakangnya ada banyak telapak tangan. Wow. Ya, kita ini masih lorongnya masih jauh ke dalam ya. Kemudian ini di depan gambar Anoa tadi, di dinding sebelahnya itu ada gambar perahu. Dan ini apa? Ya, ini ada moncongnya seperti babi. Moncong seperti babi, tetapi ini para peneliti menyebut gambar ini sebagai babi. Babi, tapi ini morfologinya bentuknya sedikit berbeda. Ya, kita lihat. Wah. Perhatikan di dinding. Oh, gambar berwarna hitam atau coklat telapak tangan. Ya, ini kita lihat ada gambar yang seperti tadi. Dia bulat, disebut sebagai babi. Tapi ini berbeda. Kita lihat ada motif bulat-bulat di tengahnya dan garis-garis. Sedangkan yang di sebelah itu penuh warna. Ini ada telapak tangan, tetapi bulat semua, bulat di pinggirnya ya. Masuk sini. Ini ada konsentrasi satu panel atau biasa disebut konsentrasi gambar telapak tangan lagi. Ya, lihat. Oh, ada gambar kaki. Periksa di langit-langit sini, apakah ada gambar? Anak juga, Bio. Kita lihat. Lihat. Itu. Ngejari anak-anak, toh. Toh. Thank you.
ukuran jarinya kecil dibanding jari-jari lainnya, menunjukkan kalau itu adalah jari-jari yang apa, seseorang yang jauh lebih muda. Ini ada gambar yang tidak memiliki kepala. Entah dia sengaja dibuat tidak memiliki kepala atau terlepas. Ya, saya sudah lihat bagaimana gambar yang ada di lens umpan kita. Gambar-gambar masih sangat jelas bentuknya atau morfologinya itu lebih beragam. Di samping itu, beberapa gambar itu ukurannya sangat besar dibanding gambar-gambar yang lainnya. Ini adalah sebuah warisan dari orang-orang yang pernah menghuni di tempat ini. Dan kita lihat sendiri bagaimana dinding gua itu dipenuhi dengan gambar-gambar seolah mereka sedang melakukan pameran yang disuguhkan kepada kita. Sampai jumpa lagi, ikuti terus channel kami. Jangan lupa like dan subscribe.